sekolah itu buang-buang uang. Terlalu mahal buat orang seperti kita. Tes tinggal. Nanti besok kalau kau sudah nikah, kau bisa minta tolong kau pulang, Orpa. Bagaimana kalau saya tidak mau? Tidak bisa, Orpa. Kau bapak sudah kasih habis banyak uang untuk kau dan gak kasih kau punya acara kemari. Jangan kau bikin malu mama dan bapak sudah. Orpa itu perempuan. Orpa mau sekolah sampai setinggi manapun, Orpa harus kembali ke dapur. Hidup itu penuh dengan pilihan, Orpa. Kau bisa pilih untuk tinggal, menyerah, atau kau bisa pilih untuk kejar kau punya. Hei, tunggu dulu Ade. Saya mau ke Wamena nih. Saya sudah di jalur yang benar belum? Wamena ada di sana. Harus ke sana terus. Mungkin di sebelah sana kali sudah tidak lebar. Saya bisa ikut kamu ke sana. Orpa, apa yang membuat kamu jalan ke Wamena? Kamu lanjut sekolah di sana. Emangnya di kampung kamu ada sekolah? Ada, tapi saya mau yang terbaik. Pak Rian tidak rasa baik kan? Nah, panggil saya bapak dong, panggil saya Rian aja. Saya ini kan teman. Terus, kalau kau kasih ini bikin apa? Saya di musisi, saya mencari suara-suara alam untuk saya jadikan musik. Ada mamanya? Cukup. Kau lihat kalau ini. Dari tadi kita cuma putar-putar di sini saja. Saya benar-benar minta maaf ya. Begitu saja. Kau sudah buat kita tak putar di tengah hutan. Kita dua ini orang yang sedang dicari. Kita tidak punya banyak waktu untuk tersesat di tengah hutan. Orpa, kata dia lihat Orpa. Dia lagi ke Jawa itu di kali sana. Tidak, satu, apa pun itu kau bikin kacau. Dia harus sekolah. Tidak, kau itu perempuan. Kau diam dan ikut apa yang satu. Apa-apa, Pak. Sudah, cepat, Pak. Yang lagi itu malah sama dengan perempuan. Kamu ada bayar dengan harta atau jolok. Minta maaf, sudah lari. Kalau gara-gara sekolah, Bapak sampai